drama Ku Akat Kau Dengan Bismillah, info daripada novel. Di episod kali ini, sedang Raisa sembahyang, Lut mencuri pandang ke arahnya. Selesai sembahyang, Raisa memanggil Lut. Lut tersenyum memandang Raisa. Dah solat ke belum? Soal Raisa. Dia mahu bangun mengambil tuala dan kain pelekat. Dengar kat itu, Lut mengangguk. Dah tadi, kebetulan lalu depan Masjid Negara. Abang pun singgah bersolat terus. Sayang ada doa untuk abang tak? Soal Lut lagi, dia dengar tetapi tak berapa jelas apa yang didoa kat isterinya sebentar tadi. Raisa mengangguk. Ada, saya doa awak kahwin lagi satu yang boleh bagi awak kebahagiaan, bagi awak kegembiraan. Ujar Raisa lagi, selamba saja Raisa bersuara. Raisa melihat wajah Lut, lelaki itu tenang-tenang saja, tak beriak langsung. Bagi Raisa, paling kurang pun lelaki itu boleh marahkan dia. Namun sebaliknya, ketenangan lelaki itu membuatkan dia rasa bersalah. Sayang memang nak abang kahwin lain. Soal Lut Mikail lagi, dia berpusing menghadap Hannah. Mendengar kat itu, Hannah mengangguk. Dia tak ada masalah membenarkan suaminya berkahwin lagi kerana dia tahu sehingga kini dia ada sekelumit perasaan sayangnya kepada lelaki itu. Namun di saat itu juga hatinya berdetik, betul ke tiada sekelumit perasaan kasihnya pada lelaki itu. Sementara itu, Lut cuba meraih jari jemari si isteri tetapi pantas saja Hannah berusaha menolaknya. Tak, saya tak sesuai untuk awak. Awak boleh pilih siapa saja untuk jadi isteri untuk menemani awak sepanjang hayat awak. Saya tak kisah dan saya takkan membantah. Pinta Hannah lagi, tiba-tiba Lut cepat-cepat menggeleng. Lut mendapatkan Raisa. Dia duduk bersila di depan Raisa. Lepas tu, sayang nak abang ceraikan sayang? Soal Lut pula, saja dia bertanya, manalah tahu Hannah terfikir sehingga ke situ. Namun Hannah menggeleng, dia takkan meminta cerai, melainkan Lut Mikail sendiri yang melepaskan dirinya. Macam ni, terpulang kepada awak, kalau nantinya awak terasa beban mempunyai dua isteri, awak boleh lepaskan saya. Tapi saya takkan sekali meminta awak lepaskan saya. Ujar Raisa lagi, Lut Mikail menarik nafas lega. Bagi Lut, sekurang-kurangnya fikiran Hannah masih berfungsi dengan elok. Tengoklah kalau abang jumpa gadis yang sesuai nanti. Tapi time tu, saya jangan menangis pula. Lihat abang bersanding kali kedua nanti. Ujar Lut lagi, selamba dia berkata. Tapi yang sebenarnya, mahu mengajar isterinya, jangan meminta yang bukan-bukan. Mendengar kat itu juga berubah wajah Hannah, tetapi cepat-cepat dia cover line agar tak ketara di mata Lut. Sungguh pedih juga hatinya mendengar kata-kata Lut, tetapi dia tak boleh salahkan lelaki itu kerana dia sendiri yang mencadangkannya.